Nah, permasalahannya bukan karena diletakkan di depan pintu nantinya akan menghalangi orang lewat ya, bukan. Tapi kalau penempatannya seperti ini, apalagi pintu lemari es tepat juga menghadap pintu jalan masuk rumah, yang terjadi adalah hal ketiga yang bisa membuat bunga es yang ada di kulkas kita cepat penuh adalah dikarenakan karet yang ada di pintu kulkas tidak menutup rapat ke bodinya. Hai sobat, kali ini saya akan bahas hal-hal yang tanpa disangka akan membuat bunga es yang ada di kulkas kalian cepat sekali menjadi penuh dan mengurangi kinerja lemari es tersebut. Nah, hal-hal apa sajakah yang saya maksud? Akan saya bahas sesaat lagi. Oke, sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih dulu kepada sahabat semua yang masih setia di sini di channel Listriku. Channel yang membahas seputar kelistrikan terkait dengan review, tips dan trik, dan juga tutorial perbaikan peralatan elektronik yang pastinya mudah untuk kalian pahami, sobat semua. Nah, sesuai judul, kali ini kita akan membahas hal-hal yang tanpa disangka akan membuat bunga es yang ada di kulkas kita itu cepat sekali menjadi penuh. Nah, hal yang pertama yang tanpa disangka yang akan membuat bunga es di kulkas kita cepat penuh adalah salah meletakkan lemari es. Nah, pada dasarnya meletakkan lemari es bebas saja ya kalau untuk di dalam rumah, tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu jangan pernah atau hindari meletakkan kulkas tepat berada di depan pintu masuk rumah. Nah, gambarannya kurang lebih seperti ini sobat. Nah, permasalahannya bukan karena diletakkan di depan pintu nantinya akan menghalangi orang lewat ya, bukan. Tapi kalau penempatannya seperti ini, apalagi pintu lemari es tepat juga menghadap pintu jalan masuk rumah, yang terjadi adalah begitu pada saat kita buka pintu lemari esnya dan angin berhembus dengan kencang, maka angin itu akan menerobos masuk ke dalam lemari es atau kulkas. Hasilnya uap dingin yang ada di dalam lemari es jadi ambiar, hilang semua dan digantikan dengan angin yang berasal dari luar rumah. Nah, ujung-ujungnya angin yang baru masuk ini tadi akan langsung terikat pada bunga salju yang memang sudah ada dan langsung membuat lapisan bunga saljunya kembali dan menjadi lebih cepat penuh sobat. Oke, nah pertanyaannya, kalau untuk lemari es showcase itu bagaimana om? Nah, kalau lemari es showcase yang bentuknya sliding yang seperti kalian lihat di gambar ini mungkin agak lebih aman ya, dikarenakan biasanya kan angin yang masuk itu kan pastinya dari samping bukan dari atas, sementara pintu slidingnya itu biasanya kan dari atas, jadi masih aman juga sih kalau kita letakkan di depan pintu. Nah, tapi kalau untuk showcase yang seperti ini saya rasa tidak tepat juga kita letakkan di depan pintu masuk. Karena apa? Logikanya pintu showcase itu kan terbuat dari kaca atau plastik ya. Nah, kaca atau plastik ini kan gampang sekali tertembus sinar matahari. Nah, ingat sinar matahari itu sifatnya panas dan panas ini pastinya akan langsung menembus ke bagian dalam lemari es atau kulkas. Alhasil pastinya juga akan mengurangi kinerja lemari es kita. Nah, kalau kita tempatkan benar-benar posisinya di depan pintu dan kita tidak punya teras, pasti proses pembekuan makanan yang ada di dalam pastinya akan terganggu dan pastinya juga akan menyebabkan lebih boros listrik sobat. Oke? Nah, hal kedua yang tidak disangka-sangka yang bisa membuat bunga es di kulkas kita cepat penuh adalah salah dalam penempatan makanan di lemari es atau tepatnya di dalam freezer. Nah, jadi untuk meletakkan makanan seperti ikan atau daging atau mungkin es batu, usahakan ditempatkan pada wadah yang memang bisa menampung air sobat ya. Nah, permasalahannya mungkin dikarenakan beberapa hal ketidakadaan tempat, sebagian dari kita itu main gampangnya dengan meletakkan ikan atau bahan makanan itu biasanya kan lebih gampang di plastik ya. Nah, permasalahannya apabila kita tidak meneriskan sisa air yang ada di bagian luar plastik, ini tetesan air yang ada di luar plastik pastinya akan menetes ke bawah ke bagian rak freezer. Nah, tetesan air inilah yang menjadi cikal bakal cepatnya terjadi proses bunga salju sobat ya. Nah, selain ikan ada beberapa hal yang juga mesti diperhatikan. Contoh misalnya kita membuat es batu itu pastinya kan sebagian kita menggunakan plastik. Nah, usahakan plastik juga harus dilap seperti yang saya sebutkan sebelumnya agar tetesan air juga tidak menggenangi. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang ketiga.
Oh ya, bagi kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, ayo buruan subscribe, tekan tombol subscribe berwarna merah yang ada di bagian bawah video ini. Dan jangan lupa tombol lonceng yang ada di sebelahnya kalian pencet juga. Jadi begitu saya mengupload video yang terbaru, kalian akan langsung mendapatkan pemberitahuan sobat. Oke, nah hal ketiga yang bisa membuat bunga es yang ada di kulkas kita cepat penuh adalah dikarenakan karet yang ada di pintu kulkas tidak menutup rapat ke bodinya. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, dengan posisi seperti ini maka akan terjadi hal yang hampir sama dengan poin pertama tadi ya, yaitu udara yang ada di dalam kulkas dan yang ada di luar akan gampang sekali keluar masuk. Nah, udara yang ada di luar ini akan mempengaruhi udara dingin yang ada di dalam kulkas. Nah, selain itu udara atau angin yang baru masuk akan langsung terikat pada bunga es yang memang sudah tercipta sebelumnya ya, dan ini akan membuat lapisan bunga es yang baru yang akhirnya akan membuat lapisan bunga es semakin tebal sobat. Oke. Nah, ada hal-hal yang mau saya tambahkan ya. Untuk posisi karet kulkas yang tidak penuh sebenarnya ada 3 penyebabnya ya. Nah, itu yang pertama kali disebabkan oleh pintu kulkas yang miring ya. Nah, posisi pintu kulkas miring ini biasanya dialami kulkas-kulkas itu yang di atas 5 tahunan. Penyebabnya bisa jadi karena mungkin iseng diganuli anak-anak atau mungkin as pada bagian pintu kulkas ini sudah mulai kropos ya. Nah, yang kedua, penyebab karet di pintu kulkas itu tidak rapat itu bisa disebabkan karena baut yang mengikat karet pintu kulkas itu mengalami kekenduran. Nah, solusinya tinggal dikencangkan sobat ya. Nah, yang ketiga yang bisa membuat karet pada pintu kulkas itu tidak rapat adalah dikarenakan karet tersebut sudah mulai keras. Nah, sebenarnya untuk solusi hal yang ketiga ini yaitu karet kulkas itu mengeras, pernah saya buatkan videonya di channel Berbagi Dunia. Nah, kalau kalian ingin tahu videonya dan ingin menonton videonya, silahkan kalian periksa kolom deskripsi yang ada di bagian bawah video ini. Nah, linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi ya sobat ya. Nah, tapi kalau kalian tidak mau melihat kolom deskripsi yang ada di bagian bawah video, nanti di akhir video akan saya sertakan sampulnya. Nanti kalian klik saja yang ada di bagian bawah sini ya. Oke, kita masuk ke hal keempat yang tidak disangka yang akan membuat bunga es yang ada di kulkas kita itu cepat sekali menjadi penuh. Dan hal keempat tersebut adalah kesalahan pada saat mengatur tombol suhu yang ada di dalam lemari es. Nah, untuk mengatur tombol suhu yang ada di lemari es paling enak patokannya adalah berdasarkan isi freezernya sobat ya, disesuaikan. Kalau freezernya penuh silahkan atur pada suhu yang maksimal. Nah, tapi kalau misalnya isi freezernya itu sedikit atau bahkan tidak ada isi freezernya, silahkan diatur pada suhu yang minimal saja. Nah, kalau mau agak dingin silahkan baru ditambah. Nah, jangan seperti yang saya terangkan di video ini ya. Nah, kalau kalian perhatikan di video ini terlihat bahwa tombolnya diatur pada suhu yang maksimal ya, nah di angka 5. Sementara kalau kita buka isi freezernya, maka freezernya kosong. Nah, hal ini harus dihindari ya. Nah, kalau freezernya kosong, tidak ada isinya, silahkan kalian atur tombolnya di posisi tengah saja ya, kalau memang ingin mendapatkan suhu yang lebih dingin ya. Oke, sebelum kita masuk ke hal yang terakhir atau hal yang kelima, bagi kalian yang belum jelas dengan segala yang saya ulas di video ini, silahkan ketikkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bagian bawah video ini ya. Insya Allah akan saya jawab secepatnya sobat. Oke, nah hal kelima yang tidak disangka yang bisa mempercepat proses terjadinya bunga salju yang ada di kulkas kita adalah kebiasaan membuka dan menutup pintu lemari es dalam kurun waktu yang berdekatan. Nah, hal ini masih terkait dengan yang nomor 1 dan nomor 3 tadi ya. Nah, membuka dan menutup pintu lemari es kalau bisa hanya seperlunya saja. Nah, jangan terlalu sering karena hal yang seperti saya sebutkan tadi akan terjadi, yaitu udara yang luar akan mempengaruhi dan masuk dan akan membuat kembali lapisan bunga salju menjadi lebih tebal sobat. Nah, hanya saja hal ini mungkin sulit dihindari kalau ternyata di rumah tersebut itu banyak anak-anaknya atau mungkin kulkas tersebut diperuntukkan buat dagang. Nah, untuk mengurangi risikonya, silahkan jangan pernah lakukan hal yang pertama sampai hal yang nomor 4 tadi sobat ya. Oh ya, hal yang lebih dalam tentang efek membuka dan menutup pintu lemari es pernah saya buatkan video uji cobanya ya. Silahkan kalian klik tulisan yang muncul di atas ini untuk melihat videonya. Nah, di situ saya membuat sebuah uji coba apa yang terjadi pada lemari es yang sering kali dibuka dan ditutup pintunya sobat. Oke. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Ingat, jika punya requestan, punya pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.